Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman serta 25 Rumah Sakit Secena anu ditangtayungan ku Kementerian Pertahanan di Sakuliah Indonesia kasup Rumah Sakit Angkatan Udara Norman T. Lubis di Lanud Sulaiman, Kabupaten Bandung. Eta sakumna rumah sakit milik TNI diwogan kumang pirang fasilitas supermodern ke masyarakat patalijeng pangladen kasehatan. Dumasar karena data USAID, ayeuna 113 kota tur kabupaten di 4 provinsi kalawan beban tuberkulosis atau TB pangreana di Indonesia, nyaeta Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, jeung Jawa Timur. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Imran Pambudi ngeceskeun, saestuna cangkingan Jawa Barat kawilang HD lebah maluruh kasus. Tapi lebah ngubaranana tepi ka beres roes, Jawa Barat kakara mampu ngubaran 50% pasien TB. Kukituna faktor resiko pasien TB nyaeta rokok, malnutrisi tur teu alkohol, kudu diungkulan secara multisektor, lain ukur ketak widang kasehatan. Salah sahijina kepala daerah anu kudu ngamonitor prak-prakan program ngubaran TB. Jadi, pertama dia harus ditemukan dulu. Ditemukan agar dia bisa diobati. Nah, diobati, dia terobati, dia harus bisa sampai sembuh. Nah, ini tentu saja tidak bisa hanya urusannya kesehatan. Pemda juga nanti mungkin Pak Asis juga bisa menyampaikan perannya penting. Pertama adalah bagaimana agar kepala daerah itu ikut memonitor bagaimana program TB dilaksanakan. Kemudian juga tadi kalau ada cukup banyak penderita TB itu yang dia mempunyai status ekonomi yang kurang bagus. Jadi kan harus dibantu. Yang bantu siapa kan ya bisa dari puskesmas, dari sektor yang lain. PLH Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Jawa Barat Dodo Zuhendar ngeceskeun, 168.000 kasus TB di Jawa Barat, waragad keur ngungkulanana nitih 6,5 triliun, anu sarua jeung beasiswa keur 48.000 mahasiswa. Kukituna pihakna satekah pola ngungkulan pasien TB secara multisektor. Dinamprona prak-prakan ngungkulanana rukun gawe jeung USAID anu dilarapkeun di 5 lelewak anu munggaran, nyaeta Kabupaten Bogor, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Bekasi, sarta Kabupaten Bekasi. Dia pembuatan kehilangan dia pendapatan ketika sakit. Nah, di Jawa Barat dengan 168.000-an, itu kurang lebih sekitar mendekat 6 triliun ya, itu untuk beasiswa itu 48.000-an. Nah, jadi dengan adanya di program kan sama dengan USAID ini, maka kita mencoba untuk 5 lokasi dulu ya, karena Jawa Barat dengan kemungkinan tinggi itu yang pertama di Indonesia, sama dengan India. India itu juga nomor 1 di dunia. Nah, kerjasama ini dimulai dengan 5 lokasi. Ya, pertama Kota Bogor, kedua Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Bandung. Eta Kabupaten jeung Kota teh jadi pilot project ke program ngubaran TB, sangkan kena bisa dilarapkan di Kabupaten Katut Kota Sejena. Di nanas-nasnya eta program teh ngaubkan konsorsium diantarana Rumah Cemara tepika lembaga riset di Singapura. Budi Hartati, Bandung TV.